bisa. Kalau bisa. Bisa, bisa. Ini ya. Jalan nanti. Jenguk dulu, baru. Dari grup jam 4 pagi. Karena saya waktu itu sore udah tidur. Jadi begitu di grup, loh, apa iya ini? Oh pasti iya, karena grup kami itu nggak ada yang gosip. Isinya bercanda, tapi masalah serius-serius. Karena kelawak itu jangan kadang-kadang hanya ngelawak di luar, enggak. Kita tuh hidup dari sandiwara, tapi kami tidak bisa hidup bersandiwara. Di dalam grup itu ada Mbak Nunung juga? Ada. Di arisan Konco Dewi itu ada grup Nunung. Tapi Nunung jarang komentar. Mungkin hanya monitor waktunya arisan, hanya itu aja. Tanggal sekian ketemu sekian, kalau enggak datang harus transfer, itu aja. Mantan-mantan semua itu punya kelompok arisan. Kami itu bukan anggota di sana, kami dibesarkan oleh Serimulat. Jadi sebenarnya pertanyaan itu pribadi aja. Jangan-jangan Serimulat itu, jadi, wah, itu ada lagi itu. Saya baca, wah, Serimulat itu gembongnya narkoba. Itu kalau dilaporin polisi bisa terkena. Ini nggak tak sebut namanya dari apa di medsos. Tapi kemarin, tadi pagi tak lihat, sudah dihapus. Selama ini kan Nunung jarang ketemu sama teman-teman Serimulat. Ya, ketemunya itu kalau ada arisan aja. Itu pun kadang-kadang dia datang apa enggak. Kemarin ketemu waktu acara halal bihalal sama teman-teman, biasa-biasa aja. Makan dia banyak. Biasanya orang makin cabai itu kan enggak suka makan. Susah tidur. Ya kan? Nunung dia gemuk-gemuk aja. Ya kan, katanya orang pakai narkoba itu sabu khususnya ya, bisa menambah stamina, ya kan, bisa ngurusin badan. Siapa yang bilang? Karena apa? Mereka itu belum mengerti pendalaman tentang narkoba. Nah, kalau sudah tahu pendalaman tentang narkoba, mereka nggak akan pakai. Omong kosong lah kalau sabu itu bisa membuat stamina kepes, nah, bisa ngurusin. Itu omong kosong, karena mereka belum tahu pendalaman tentang narkoba. Itu harus dicatat. Siapa yang ngomong saya masuk penjara? Saya tidak masuk penjara. Saya direhab. Itu salah dong. Tanya dulu. Jangan langsung ditayangkan begitu. Itu kan nggak benar. Iya kan? Nanti bagaimana keluarga saya? Oh berarti pernah di penjara. Gimana? Apa nggak kasih sama keluarga saya? Tanya dulu sama saya. Benar masa sih di penjara? Nah saya akan jawab. Nah, jangan belum tanya, tahu-tahu udah tayang. Tesi masuk penjara 10 bulan. Gila. Nyesel, ya benernya nyesel. Nah, gak ubahnya seperti Nono. Nono dikatakan 20 tahun udah mati. Itu berita dari siapa? Hah? Benerkah berita dari Nono? Kalau memang itu ucapan dari Nono, alamu alam. Tapi kalau itu bukan ucapan dari Nono, ya nanti dulu dong. Harus begitu lah. Ya. Berarti mungkin support Nono. Ya, saya berharap ranah hukum tetap berjalan. Ya. Tapi karena itu barang bukti yang diterima oleh yang berwenang, ya kan 036 itu seharusnya memang direhab, bukan dipenjara. Saya tadi udah sering kali saya katakan, saya ketemu mama terakhir sama Nunu sebulan penuh 30 hari selama puasa itu nggak ada gejala itu Nunu lagi. Ah, mukanya yang berubah apa gerak-geriknya yang berubah. Soalnya orang pakai sabu. Saya kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena saya ngalami. Jadi saya ngomong itu bukan karena saya disuruh polisi atau baca koran atau lihat TV. Apa yang saya ngomong ini apa yang pernah saya alami. Ya, orang pakai sabu itu ngomongnya berkotak, enggak jelas. Nah, gerak-geriknya itu rasanya cuma ketakutan aja. Tapi itu bukan fine aja enggak ada apa enggak ada rasa mencurigakan. Cuma kenyataan itu. Sehingga dia, saya dengar katanya dia udah makin 5 bulan itu waduh. Saya kaget banget. Itu kalau memang itu statement dari Pak Nunung sendiri ya, Pak Nunung sendiri yang harus menghadapi apa yang telah ditetapkan kan begitu.